Setelah seseorang dari Jawa menghubungiku dan menceritakan mimpinya bahwa beliau bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang mandi di sungai yang sangat jernih berusia lima tahun, dan aku teringat dengan Hatim. Lalu, aku langsung tunjukkan fotonya Hatim kepadanya. Beliau mengiyakan bahwa... Benar ini orangnya. Lalu aku pun menceritakan mimpi itu kepada bapakku dan menelpon beliau. Terus habis itu Uh, setelah ketemu sama Hatim uh, anak kecil katanya usia 5. Nanti iya, sudah iya. saya tunjukkan fotonya benar itu Hatim. Iya. Uh, kemudian Tidak. sama Iwan juga benar. Iya. Fotonya saya bawa speaker kalau aku hmm, terus habis itu digiring ke istana Ratu Kidul, Bunda nah, Ratu Kidul. Allah. Biasanya katanya sulit masuk ke sana sulit sulit masuk dia tahu sulit masuk sebenarnya ke sana itu tapi masya allah berkah anak kecil ini katanya uh, jadi bisa masuk terus masya allah. bisa masuk digiring terus Iwan sama Hatim saling gandeng aja katanya nah setelah itu subhanallah penyambutan yang sangat besar dan meriah Astaga, Dia berpikir, "Saya ini siapa? Kok saya di ini Saya disambut meriah seperti ini. Nama goibnya itu Imam Setia Raja. Astagfirullah, Imam Setia Raja. Nama nah, gaib nama, nama gaib siapa? Nama gaib siapa? Nama Yang mimpi ini gaib siapa? yang yang, yang di mimpi, dan yang ketemu sama Hatim dan Iwan di, hmm. anu ini, di apa? Imam, Imam. Di mimpi ini. Mm -mm. Imam, imam Setia Raja. Setia itu kan, Bening gitu itu. Artinya Setia itu. Imam Setia Raja. Hmm. Nah, setelah itu, uh, sudah nyampe di dalam, uh, setelah nyampe di dalam itu, Langsung dia dipanggil sama Bunda Ratu Kidul, kemudian dia uh, ini, dikasih satu kotak harta benda. Ya Allah, oh ya Allah. Sebentar, saya bacakan di WA-nya katanya saat dikasih. Hmm. Untuk kebutuhan hidup dan untuk perjuangan katanya Bunda Ratu yeah. Kidul. Ini? benda benda setelah lahir ada ada, ada sambilki satu diberikan oleh orang yang punya kulit putih hmm. yang punya orang yang punya lima ayam lima S ayam lima S itu uh, berkali-kali berwarna hmm. anu warna lima anu lima lima mata nanti sudah sudah masuk dalam hati saya sudah ya gini katanya bunda ratu kidul ini untuk kebutuhan hidup sama buat perjuangan tapi pas pulang pas pulang dari istana itu dananya saya berikan kepada iwan dia bilang nah oh. ini saat itu juga ada pas ada pagelaran wayang porwo namanya mau dimulai untuk tolong menyebut, di tolong dicatat Iya okay. ya ini sudah untuk menyambut uh, kedatangannya itu semua duduk bersila memberi hormat ke Bunda Ratu katanya ini Iwan hmm. nggak mau duduk hanya pakai celana 3/4 berkaos putih di sebelah Bunda Ratu oh. para sesepuh ah. duduk para sesepuh dan Panglima naga emas Nah hmm. Ya, Demikianlah cerita mimpi yang telah dialami oleh seseorang dari Jawa yang belum lama kami kenal di dunia maya. Bagaimana menurut teman-teman? Ada rahasia apakah di balik mimpi? Jika Allah tak punya rahasia di balik mimpi tersebut, menurutku tidak mungkin Allah memberikan mimpi yang sangat aneh begitu dengan menghadirkan anakku, Hatim dan adikku Iwan dalam mimpi beliau tersebut. Kita tunggu saja dalam dunia nyata apakah mimpi beliau itu akan menjadi nyata atau tidak. Wah, aku jadi teringat nih beberapa hari setelah kepergian Hatim berpulang ke rahmatullah begitu ruh goib hatim datang kepada bapakku yang mana bapakku telah mendapatkan karomah dari Allah untuk bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal Dan juga bisa bicara dengan alam dan isi alam. Nah, Rugoib Hatim berkata kepada bapakku bahwa dia lagi berunding katanya di alam goib untuk menemukan jalan terbukanya mercusuar dunia akhir zaman ini. Seperti itulah petunjuk yang datang. Setelah bapakku bercerita tentang petunjuk yang datang tersebut, lalu Aku membuka YouTube dan aku mendapatkan langsung channel dari Sang Penyair yang berjudul Nusantara Lagi Menunggu Keputusan Duta Krishna. Wah, betapa kagetnya aku. Loh, ini kan nyambung dengan uh, petunjuk yang Bapakku dapat dari Rogoe Hatim yang mengatakan ingin berdik, laku, ingin melakukan diskusi dengan di alam goib begitu ya jadi aku berpikir apakah mimpi dari seseorang yang dari jawa yang telah diceritakan tadi adalah salah satu jawaban hasil diskusinya hatin di alam goib Allahu alam, bisa